God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yep. Levitating now, I'm super duper fly now. Yep. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yep. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. Hai guys, Nostalgia and Gamer di sini. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well today ya guys ya. Nah guys, kalian udah lihat kan di patch preview 3.3 yang kemarin ya guys, udah dikasih lihat ada dua hal. Ahri yang di rework dan ada skin Star Guardian Ahri. Nah, hari ini gue bakal ngasih lihat ke kalian tuh dua-duanya, walaupun fokusnya lebih akan ada di arah perubahan-perubahan skill Ahri yang ada di PBE ini guys. Nah, selain gue akan ngejelasin perbedaan skill Ahri di patch 3.2b dan yang ada di PBE, gue juga bakal ngasih kalian lihat gameplay Ahri di PvP. Ahrinya pakai Star Guardian dan ini yes rework Ahri juga, jadi ini bakal jadi treat buat kalian banget. Dan gameplaynya udah gue potong-potongin karena gue gak peduli menang, gue cuma peduli mau kasih kalian lihat itu skinnya dan of course perubahan-perubahan bahannya sih asik. Gue udah sampai main di 270-300 ping ke kalian, jadi apalagi yang kalian tunggu? Kalau kalian belum like video gue, dibantu di like. Kalau kalian belum subscribe, dibantu subscribe. Dan of course, kalian komen nanti ya, menurut kalian tuh pendapatnya gimana soal Ahri yang ini. Of course, gue ada pendapat gue nanti, tapi abis daftar isi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke daftar isinya aja langsung ya. Oke guys, jadi di daftar isi ini ya guys, gue bakal ngomongin tuh 3 hal aja nanti poin-poin di video ini ya guys. Yang pertama, perbedaan Ahri yang ada di 3.2b dan Ahri yang akan ada di PBE ini. Dan perlu gue kasih ke kalian sekali lagi ya guys, perubahan yang ada di PBE ini mungkin gak bakal bulet-bulet sampai ke Southeast Asia server. Jadi kalian ingat itu, ingat juga disclaimer gue di awal. Nah, next yang kedua ya guys ya, opini gue soal si perubahan Ahri yang ini, soal si mini reworknya si Ahri yang ini. Dan yang terakhir ya guys ya, kita bakal ngelihat gameplaynya. Dan daripada menganalisa dalam kayak biasa, gue bakal ngejelasin kayak skill-skillnya dengan cara lebih ringan. Dan ya, sedikit pendapat-pendapat gue di dalam gameplay itu gimana gitu soal si Ahri-nya. Jadi apalagi yang kita tunggu, kita langsung masuk aja ke bagian nomor 1, perbandingan skill-skill Ahri 3.2b dan di patch PBE. Oke guys, jadi gue bakal mau mulai ngejelasin dari si pasifnya si Ahri. Jadi perbedaannya apa sih? Gue bakal baca pasifnya yang lama, yang di patch 3.2b, dan gue bakal pasifnya di PBE. Jadi kalian ingat ya, dari sekarang gue bakal ngejelasinnya tuh arahnya tuh yang dari sebelah kiri dulu, terus habis itu ke sebelah kanan. Jadi yang pertama guys, si essence staff-nya si Ahri, pasifnya Ahri selama ini itu ya, setiap kali Ahri ada 3 stack, kalau misalnya dia kenain minion atau champion dengan spellnya dia, dia bakal nge-heal sebanyak 30 ditambah 45% ability power. Yang ini healingnya tuh lumayan kalau dibawa ke late game gitu ya. Dan semuanya sama rata, mau kalian abis ngebunuh, abis ngapain tuh kayak gitu aja. Sedangkan yang baru guys, kalian bakal bisa lihat di sebelah kanan gue ya guys ya. Sekarang tuh agak beda guys. Yang sekarang itu tuh terbagi dua. Jadi yang pertama, sama seperti yang lama ya guys ya, kalau misalnya kalian ngenain minion atau champion dengan spell kalian pada saat kalian udah punya 3 stack, nah itu tuh kalian akan nge-heal juga. Tapi healnya itu tuh lebih rendah. Coba lihat, 30 ditambah 20% ability power. Nah, artinya ini Ahri di nerf dong? Nggak juga, guys. Karena ada perubahan keduanya yang di sini, dan ini yang penting banget. Ini kalau gue paling gampang bakal jelasinnya ya, guys, ya. Ini tuh kayak Ahri dapet triumph. Jadi kalau misalnya enemy champion tuh mati pada saat 3 detik, kira-kira Ahri udah ngedeal damage ke champion itu ya, guys, ya. Jadi dapat assist atau dapat kill. Nah, dia bakal dapat healing tuh yang gede banget, dan gue bisa kasih kalian tuh contohnya di sini, gitu. Kalau kalian habis dapat kill atau assist, si Ahri tuh bakal healnya tuh gede. Dan bukannya semakin sekarat healnya tambah gede, kalau pada saat Ahri HP-nya setengah pun, dia akan dapat healnya tuh lumayan gede juga. Jadi kalian bisa lihat gitu. Jadi itu guys, itu perubahannya nomor 1. Sekarang kita move on ke skill satunya ya guys ya. Nah guys, untuk skill satunya Ahri, gue jelasin dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi jujur kalau gue mau bilang dengan sangat straightforward, ini tuh nggak ada perubahan sama sekali. Kalau kalian lihat itu damage-nya tuh sama dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan sebelah yang ininya juga nih, dari cost sama base damage-nya tuh juga sama persis. Jadi skill satu Ahri bisa dibilang tuh di PBE sama di patch 3.2b tuh nggak ada perubahan. Jadi kita lanjut aja ya guys ya. Nah guys, sekarang kita masuk ke skill 2-nya Ahri. Ini penjelasan emang panjang lebar, tapi sebenarnya kalau kalian mau ngeliat itu silahkan kalian lihat aja. Tapi gue nggak merasakan tuh ada perbedaan sama sekali. Intinya Ahri itu masih sama ya, dia akan punya kayak 3 bola-bola api, dan bola-bola api itu akan menyerang musuh, terutama kalau misalnya ada musuh yang Ahri baru nyerang gak lama ini, dia akan fokus ke sana. Dan untuk kayak dari segi damage-nya ya guys ya, itu sama persis. Cuma dari segi cooldown-nya tuh ada nerf sekitar 0,3-0,2 detik, yang menurut gue tuh nggak bakal ada beda apa-apa juga. Sementara persentase damage-nya itu juga sama. Jadi gue anggap skill 2 ini juga nggak ada perbedaan.
Nah, dari sekarang guys, skill 3 sama skill 4 gue tahu tuh ada perbedaan yang lumayan guys. Jadi pertama yang penting banget ini dari si charm. Kita lihat charm yang ada di patch 32B ya guys ya. Kalau Ahri kena charmnya ke musuh A ya, nah champion A itu tuh akan kena damage 20% lebih dari si Ahri. Jadi kayak ada semacam kayak boost damage. Sementara kalau misalnya di yang di PB ya guys, intinya perbedaan charm itu yang 20% damage-nya itu hilang. Jadi kalau misalnya Ahri udah kenain charm juga, Ahri nggak akan nambahin damage lagi. Kalau dari segi damage-nya dan dari segi cooldown-nya itu sama aja, jadi bisa dibilang ini malah mungkin sedikit nerf gitu ya. Nah, kita masuk ke ultimate-nya Ahri. Dan ultimate-nya Ahri ini perubahan yang agak paling banyak. Jadi gue bakal coba ngejelasin tuh sebisa gue. Kita bakal baca dari yang sini dulu, baru baca ke yang sebelah sini ya guys ya. Jadi yang pertama, dia akan ngasih damage tuh sebesar 60, 90, 120 ditambahin sama 35% ability power. Kalau untuk masalah kayak scaling damage-nya itu tuh sama persis ya, cuma perbedaannya tuh cooldown-nya tuh bedanya jauh banget ya deh. Cooldown dulu tuh dari 87 detik, sekarang tuh nanti ya, di PBE cooldown-nya itu cuma dari 75 sampai 55 detik. Jadi akhirnya tuh cooldown ultimate-nya tuh bakal cukup rendah ya guys ya. Nah, yang perbedaannya lagi nih, di yang di PBE ya guys ya, gue kasih tau nih guys. Jadi, Ahri kan kalau dulu tuh dia cuma bisa pakai 3 kali loncat dalam 10 detik harus dipakai semua. Sekarang Ahri tuh bisa pakai 3 kali loncat dalam 15 detik. Itu aja udah ada buff gitu dengan sendirinya. Tapi ada tambahannya lagi guys. Setiap kali Ahri dapat assist atau dapat kill selama dia masih ultimate-nya itu masih belum lewat 15 detiknya ya, Ahri akan dapat satu stack ultimate, artinya dia bisa ngedash satu kali lagi dan dia akan diperpanjang lagi durasinya. Jadi contohnya nih, kalian 15 detik nih, sisanya tinggal 3 detik. Abis itu kalian dapat assist gitu. Nah, itu diperpanjang, jadi punya 10 detik lagi sebelum skill 4 kalian tuh expired. Nanti ini jelasinnya mungkin agak susah di sini ya, tapi gue bakal jelasin di dalam gameplaynya kalau kalian masih nggak ngerti, jadi tenang aja guys. Opini gue yang pertama, dengan pasif barunya si Ahri ya, Ahri akan bagus banget di skirmish dan di teamfight. Karena artinya Ahri tuh punya sustain yang luar biasa. Kalian bayangin kayak champion, kayak misalnya kalian pakai Lee Sin, kalian pakai Triumph gitu. Kalau misalnya kalian udah sekarat dapat kill, kalian bisa dapat kill lagi kan. Nah, si Ahri tuh udah dapat itu gratis tanpa punya Triumph sekarang. Jadi menurut gue Ahri tuh bakal bagus banget main di war yang berkepanjangan. Nah, yang kedua guys, perubahan yang artinya sekarang dia udah nggak punya 20% tambahan damage kalau kena charm. Artinya Ahri tuh udah nggak usah terlalu bergantung mau kenain charm duluan sebelum nge-war. Jadi Ahri bisa main lebih fleksibel menurut gue, walaupun ini hitungannya mungkin sedikit nerf dari skill 3-nya. Tapi di poin selanjutnya yang gue bakal bilang, Ahri tuh buff abis-abisannya tuh di skill 4. Jadi menurut gue, nerf 20% tambahan damage dari skill 3 ini tuh nggak bakal masalah sama sekali. Ini malah membuka Ahri tuh bakal jadinya mainnya nggak bergantung sama si charmnya doang. Nah, opini gue yang selanjutnya ya guys ya, Ahri udah 1000% bakal jadi lebih fun. Gue udah mainin Ahrinya di PB, walaupun PvP doang ya. Dan walaupun dengan ping 290-300 itu ya, gue tetap have fun banget main Ahrinya. Jadi kalian tuh bisa mikirnya tuh lebih panjang guys. Kalian udah pakai 2 loncat nih misalnya kan, biasanya tuh kalau kalian udah pakai 2 loncat, loncatan terakhir kalian pakai kan buat kabur kan 100%, karena itu satu-satunya dash kalian lagi. Sekarang beda, kalian bisa memakai dash ketiga kalian tuh secara agresif buat mendapatkan satu stack loncat lagi. Jadi kalian memastikan dengan dash terakhir kalian, kalian bisa ngebunuh musuhnya. Nah, kalian akan bisa dapat stack dash buat kabur lagi. Jadi, wah pokoknya fun banget deh guys. Jujur ya, sumpah deh. Pas nanti kalian lihat gameplaynya, gue bakal coba jelasin dengan sebaik mungkin juga. Nah, ini yang terakhir aja guys. Ini jadi FYI aja ya guys. Jadi tuh perubahan Ahri yang ini tuh ya, di Februari 2022 itu diberlakukan juga di League of Legends PC. Jadi Ahri yang sekarang tuh cuma ibaratnya kayak dibawa aja perubahan dari League of Legends PC-nya. Dan ini tuh perubahan yang membuat Ahri tuh sukses banget. Pick rate-nya bertambah, ban rate-nya itu juga bertambah di rank ya. Dan popularitas untuk pakai Ahri pick itu juga naik banget. Jadi kelihatannya tuh orang-orang dari League of Legends PC itu juga happy banget dengan perubahan ini. Dan gue juga yakin ini bakal jadi case-nya di Wild Rift. Jadi apalagi yang kita tunggu guys, kita langsung masuk aja dan nonton ke gameplaynya yang emang seru banget ini ya guys ya. Oke guys, jadi kita langsung mulai aja ke si gameplaynya si Ahri. Dan ini gue mau ngasih lihat kalian tuh dari awal ya, kayak dari pas pemilihan champion di PB itu kelihatannya kayak apa. Jadi oke, okay, let's enjoy. Oke, okay, jadi gue bakal pilih Ahrinya ya guys ya. Oke, kita udah pilih dan gue udah ada si Star Guardian-nya di PB. Dan kalian bisa lihat nih ada beberapa lihat yang beda. Kalian bisa pilih posenya tuh langsung di sini. Dan kalian bisa ngelihat skill-skill champion tuh bisa apa aja pas lagi di pemilihan champion. Jadi ini tuh keren banget gak sih guys? Gue suka banget sih. Sama kalian bisa pakai tuh layout-nya jadi kayak gitu guys. Kalau mau pakai yang kayak si team booster, yang kayak apa sih ngomongnya itu? Yang IP booster itu ya, yang buat kita dapetnya tuh bisa lebih banyak blue emote-nya itu. Nah, sekarang kita bakal jadinya masuk. Jadi ini PvP ya guys, ini bukan bot. Tapi menurut gue musuh tuh juga ada beberapa orang yang main dengan ping sangat amat tinggi. Karena gue bisa ngeliat tuh mereka gerakannya tuh patah-patah kayak gue juga.
Tapi mereka tuh mainnya tuh punya otak. Jadi gue yakin sih ini kayaknya bukan bot, tapi kayaknya emang ada yang main dengan delay sangat tinggi kayak gue juga. Nah, jadi guys, gue bakal sambil masuk ke gamenya, gue bakal coba kayak apa ya, ngejelasin dikit-dikit lagi sih. Saya selain skillnya guys, gue pengen kalian lihat dan menikmati skinnya si Ahri ini. Karena kebetulan gue main di PBE, gue mentokin grafik gue juga. Jadi grafik gue ini pol mentok kanan, kalian bisa lihat ini si Ahri-nya tuh kayak gerakannya gimana, bayangannya gimana, skill-skillnya gimana, itu kalian fokusin juga ya. Tapi karena ini bukan jadi lebih karena review ke situ, gue mau kalian yang komen aja guys, gimana menurut kalian sih skinnya si Ahri yang ini, oke? Okay? Jadi guys, seperti yang kalian bisa lihat, kalau misalnya gue cuma bakal lawan Fizz, tapi jujur ya, ini Fizz-nya tuh juga mainnya tuh agak payah ya, mungkin gara-gara ping dia yang gede juga gitu. Gue gak bakal terlalu fokus selain lama soal gameplaynya. Jadi jujur tuh ya, gue bakal kasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian ngelawan champion kayak Fizz di awal-awal pakai Ahri ya, kalian harus agresif setengah mati di awal kayak gini. Karena kalau si Fizz-nya gak menghormati ya, dia bakal kita bully abis-abisan. Habis itu gue mau kalian ingat juga ya guys, orang yang bisa apply ke si PBE server ini tuh minimum harus gold 1 di China. Jadi minimum tuh semua orang di sini tuh udah levelnya tuh harusnya kayak platinum di China lah ya. Jadi skill 1 sama skill 2 seperti kata gue tadi ya guys, belum ada perubahan yang berarti. Nanti pada saat terutama udah ada mengenai pasif dan udah ada mengenai ultimate-nya, gue bakal baru kayak pause dan gue coba breakdown ke kalian. Untuk sementara ini ya, kalian bakal lihat gue mainnya tuh bagus ya, nge-push si Fizz-nya sepantasnya dan seharusnya gitu ya. Bermain dengan ping sekitar 280 seperti yang lu pada lihat di atas, itu tuh juga gede banget ping-nya. Juga gaya gue tuh geraknya tuh agak kesusahan sedikit guys, karena nggak gitu smooth lah, kayak gerakannya tuh pelan banget. Nah sekarang kita udah charm, dan dimana charmnya itu ya guys, udah nggak ada ngasih extra damage lagi. Jadi kalau kalian mau kenain skill yang lain-lain dulu baru pakai charm pun, itu nggak masalah. Jadi Ahri menurut gua, itu jadi jauh lebih fleksibel sekarang. Ya, kita lanjut, belum terjadi apa-apa ya guys ya. Jadi kan, gua emang sengaja awal-awal nih walaupun agak bosenin tuh gua nggak pause-pause, karena gua mau ngasih jelasin ke kalian tuh soal skill-skill si Ahri. Oh iya, ini by the way, ini juga map awareness yang bagus banget dari gua. Gua ngeliat si Vi-nya tuh mau kontes sama si Xinzhao kan, karena gua menang push, gua bisa bantu, dan gua tahan charm gue sampai bener-bener detik terakhir biar si Vi-nya tuh kebingungan gitu. Jadi charmnya nggak perlu kenapun, Vi-nya tuh udah kepusingan mikirin charm gue. Itu juga tips yang bagus buat kalian ya. Jangan pakai spell penting kalian tuh terlalu cepat. Karena kalau miss itu tuh bahaya banget. Jadi barusan itu play-nya bagus banget dari gue juga. Nah sekarang nih seinget gue nih ada Xinzhao mau ngegeng dan akhirnya dengan flash charm gue akhirnya kita bisa dapet kill-nya dengan bagus. Nah, satu hal yang gue mau ngasih ke kalian ya guys ya, di PBE server ini, gue berkali-kali mau coba tuh charm flash, tapi gagal mulu, kayaknya gara-gara ada delay-nya itu berpengaruh juga deh, sedikit jadinya deh. Nah, gue mau ngasih kalian recall-nya si Ahri-nya di sini guys, cakep banget ya. Nah, recall-nya si Ahri cakep, dan setiap kali ya dia pulang ya, dia bakal bisa kayak terbang lagi ke base-nya. Nah, anyway, kayaknya dari sekarang lu bakal ngelihat lumayan banyak, gue bakal cut-cut ke bagian-bagian kayaknya lumayan pentingnya aja. Jadi sebentar lagi kita udah level 5, dan gue inget gue bakal mainnya tuh ngegeng ke bawah. Nah, kayak gini guys, lu lihat ya, sekarang lu lihat baik-baik, ulti gue kan 3. Kalau Ahri biasa, dia cuma bisa loncat 3 kali ya guys ya. Lu lihat di sini gue bakal loncat berapa kali nih guys. Jadi gue coba ngegeng, pencet sepatu, gue loncat pakai spirit rush, mau ngincer Lux, tapi Lux-nya kejauhan, jadi gue incernya Jinx aja yang masih overextend. Loncat gue tuh sisa 1 ya guys ya. Dan di sini loncat gue jadi 2, lu lihat kan loncat gue nambah sendiri kan. Dan durasinya tuh ada 10 detik. Jadi selama durasi ini belum habis, kalau gue dapat assist atau kill lagi, gue bisa loncat lagi guys, gitu. Jadi tadi kalian lihat kan, di war yang kecil barusan, loncat gue jadi bertambah. Nah sekarang di sini kalian bakal lihat Ahri gue tuh bisa hampir kayak 1 lawan 2 nih, lihat nih guys. Pertama, gue bakal nunggu si Vi-nya yang kayak mau pakai skill satunya mana nih. Gue tunggu dan gue charm walaupun dengan ping masih dapet, dan gue tahu damage gue tuh lumayan banyak. Nah itu, Tryndamere tuh geraknya agak patah-patah, jadi gue berasa tuh dia juga mainnya dengan delay kayak gue guys. Jadi kalau kalian bisa lihat, gue lumayan ahead kan, skornya 1-0-2. Nah itu sayang banget, harusnya itu double kill montage gue itu. Gue salah baca damage lah ya. Itu gue pikir tuh bener-bener auto attack gue tuh bisa ngebunuh dia. Tapi kalian lihat kan, potensinya tuh dia bisa ngeloncat 4 kali ya di satu war. Dan barusan gue mau ngasih lihat kalian tuh, ini udah ada infernal drake. Jadi areanya tuh udah berubah jadi yang infernal ya. Di sini gue nungguin pakai cium gue tuh nungguin si Fizz-nya banget gitu. Nah tapi kalian seperti yang kalian lihat, gue charm flashnya tuh gagal ya, menyedihkan banget. Itu gara-gara masalah ping juga sih. Di sini gue mau kasih liat kalian lihat ya, potensi kalian bisa main agresif itu jadi kayak gini guys. Kalian loncat 2 kali, kalian loncat pakai 3 kali. Asal kalian yakin musuhnya mati itu gak apa-apa, pakai aja karena kalian bakal punya satu loncat lagi. Jadi walaupun di sini gue itu mati ya guys, ini gue cuma lagi kayak semacam kayak limit testing juga. Nah gue mau ngasih kalian aja gitu jadinya. Potensi kalau kalian benar-benar one on one, kalian gak usah takut masalah kaburnya. Jadi gue bakal mundurin dikit lagi ya guys kayak gini. Jadi ini emang Ahri damage gue tuh belum cukup. Jadi yang gue lakukan di sini kan gue ngeliat si Jinx ya kan, gue loncat dan gue charm.
gue pakai semua combo gue, sayangnya si Jinxnya itu kedapetan si shieldnya si Lux juga, dia dia nggak mati gitu. Jadi gue loncat udah dua kali dan gue pakai loncat gue yang ketiga buat ngebunuh si Jinx ya, karena kalau kita udah ngebunuh dia yang ketiga, karena kalau kita udah dapat bunuh ya guys ya, ini tuh kalian lihat gak stack loncat gue itu nambah satu lagi. Nah ini bisa dipakai buat kabur kalau misalnya gue cuma ketahan sama si Tryndamere doang, tapi ini gara-gara gue kena si trapnya si Lux juga, trapnya si Jinx juga, walaupun gue pakai stasis itu udah agak terlambat, damage-nya udah kebanyakan masuk, gue nggak bisa kabur. Tapi kalian ingat masukkan ya logikanya kan ya. Jadi di sini tuh gue mau coba ngapain? Gue mau coba tuh bunuh musuh pakai tiga kali loncat gue, baru gue kabur pakai loncatan keempat saat musuh mati. Kalau dulu selama ini lo kalau pakai Ahri, lo harus mikirin dua loncatan bisa ngebunuh dan satu loncatan tuh buat kabur. Ya nggak guys? Makanya gue berasa juga kalau si kalau dulu kan kalau lo harus kena charm baru ada tambahan 20% damage dari skill-skill lain lo kan. Itu nggak ada pun sekarang tuh nggak apa-apa. Gara-gara si Ahri tuh punya tambahan damage-nya tuh dari loncat yang bisa berstack. Kalau lu pikir baik-baik, Ahri dulu coba bisa loncat 3 kali, sekarang bisa loncat sampai 8 kali maksimal. Itu tuh udah hampir pertambahan tuh hampir 3 kali lipat dari damage si Ahri nggak sih? Gitu aja sih guys. Jadi kita lanjut aja ke play selanjutnya. Gue lupa gue bakal ngapain lagi. Jadi di sini gue sambil mau ngasih lihat kalian ya. Kalau kalian ingat ini Infernal Dragon areanya tuh kalau berubah jadi kayak gini, bushnya tuh banyak yang hilang. Di sini seingat gue ngapain ya? Gue lagi nggak ada ultimate, nggak ada apa. Jadi ini kayak cara main Ahri biasa aja guys. Kalau dengan penempatan waktu charm yang baik. Jadi guys, gue mau ngasih tau juga di sini nih. Jadi walaupun charm kalian tuh udah nggak ada buff-nya gitu ya, nggak buff damage ya, charm tuh masih sangat amat berguna, terutama karena itu tuh CC hitungannya, CC yang ngebuat orang jalan ke lu kayak gini gitu. Nah ini tuh juga bisa membuat kalian tuh dan tim kalian tuh dapat banyak kill, karena kalian nggak usah bergantung sama damage si Ahri doang. Kayak di sini juga gue kayaknya bakal dapat charm-nya si Lux juga nih. Gue tunggu si Lux-nya maju-maju dikit, berhenti. Nah iya, gue yakin si Lux-nya ini main dengan ping yang gede juga nih kayak gue nih. Jadi kalian bisa lihat kan, si Ahri tuh masih kuat, tenang aja walaupun nggak ada tambahan damage dari si charm-nya juga. Selanjutnya seinget gue bakal ngeliat Tryndamere yang overextend di atas. Jadi kita bakal sambil kayak ikut aja. Sekalian aja kalian sambil enjoy animasi dan grafiknya si Ahri yang Star Guardian ini ya. Jadi kita sambil ngeliat aja guys. Kalau kalian lihat gue pakai skill 2 gue tuh tiga-tiganya warnanya beda tau gak sih. Ini keren banget sih skin Ahri yang ini, wajib beli bagi para Ahri main guys. Nah di sini gue juga pakai loncatnya tuh kalian bisa lebih lama lihat gak sih? Jadi loncatnya tuh kalau kalian lihat itu tuh lama banget muternya gitu loh. Gue coba mundurin buat kalian sedikit buat kalian lihat ya guys ya. Nih di sini guys. Jadi pada saat gue pakai loncatan, kalian fokusnya ke sini doang deh guys. Kalian lihat gak? Itu tuh pelan banget turunnya dibandingkan sama dulu yang cuma 10 detik. Sekarang tuh ada 15 detik guys. Jadi ini ngebuat tuh Ahri tuh sangat amat fleksibel sih menurut gue sih. Karena kalian bisa tahan loncatnya lebih lama dan selama kalian dapat assist atau kill, kalian bisa lanjut lagi gitu loh. Dan kalian lihat gak? Gue bisa pakai loncat gue nyampe buat kayak nyerang si Lux-nya lagi. Walaupun di sini gue nggak dapat kill apa-apa ya. Jadi gue nggak dapat kayak restock gitu untuk loncatannya, tapi itu playnya gue bilang tuh bagus banget dan gue suka banget sama rework Ahri yang ini karena loncatannya tuh bisa ditahan tuh lama banget. Oh iya, dan ini penting juga ya guys, jadi mungkin ada kalian yang mungkin belum sadar, tapi kalau kalian punya stack loncatan kayak gini kan kalian pakai kan. Nah ini tuh cuma akan mulai reset tuh kalau pada saat ini udah 0-0 baru udah reset tuh full reset. Jadi bukannya kalian bisa tahan ulti 1 menit terus habis 1 menitnya kelar kalian bisa langsung pakai ulti lagi, nggak kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya stack ulti kalian yang terakhir itu abis, nih kayak gini nih, masih ada sisa satu, kalian abisin gitu ya, nolnya abis, kalian baru akan ngulang cooldown lagi dari awal. Jadi ingat itu juga ya guys ya, jadi bukannya langsung bisa dipakai lagi. Jadi kita masuk aja nih ke play yang selanjutnya nih. Seingat gue nih abis ini, ada apa ya? Ah, ini ada play yang gue agak gegabah ya, gue mau limit testing lagi lah guys, biasa guys. Gue mau ngetes, kayak biasa guys, potensi si Ahri ini. Jadi di sini loncatnya udah habis, loncatnya nambah satu lagi ya guys, dan gue malah gegabah banget. Gue pikir kan gue menang 3 level sama Jinx ya, adalah gue potensi bisa ngebunuh dia gitu by one gitu kan. Nah ini war yang terakhir, gue pengen kalian lihat banget gimana potensi si Ahri ini kalau dia punya ultimate yang sekarang. Lihat loncatan gue tuh gue berapa kali guys, ya fokusnya ke situ aja. Jadi gue loncat, gue dapetin Zivanya, loncatan gue masih sisa 2 ya guys, gue udah pakai loncat. Sekarang gue udah pakai 2 loncat ya guys ya, dan gue memastikan gue bisa ngebunuh dulu, gue udah pakai 3 loncat nih guys. Gue udah pakai 4 loncat guys. Nah sekarang gue punya 5 loncat nih guys. Gue pakai loncatan gue yang kelima, mati si Tryndamere dan gue punya loncatan keenam gue. Ini kalau gue nggak nge-lag ya, gue bisa loncat, flash, dan charm si Jinx-nya dengan pasti. Tapi gara-gara gue ada nge-lag-lag, gue jadi agak khawatir kalau main kayak gitu. Dan kalian lihat nggak loncatannya tuh jadi berapa kali guys. Dan terakhir ya, ini kita udah pakai stasis, udah gak perlu lagi juga. Ini gamenya udah kita menangkan. Jadi kalian lihat gak, di war yang terakhir tadi itu Ahri-nya tuh bisa loncat sampai 6 kali. Potensi kalau ini bener-bener war yang gede-gedean, Ahri lu tuh bisa loncat sampai 8 kali. Jadi sumpah sih, gue main Ahri yang sekarang tuh rasanya tuh kayak fleksibel banget. And I'm really looking forward buat ngeliat Ahri ini dibawa nanti ke si game kita nanti di Southeast Asia server. Gue berharap ini work apanya, ini reworknya sih bakal di situ sih. Tapi kan kemarin
Mamas Ellen tuh juga udah berkata kalau misalnya ini udah pasti bakal dibawa ke si Southeast Asia server. Jadi I'm really looking forward to it, guys. Oke, jadi ini gameplay PvP di PBE gue ya, guys. Sorry kalau mainnya emang agak kurang bagus, gue akuin karena emang ada masalah ping juga, gue nggak bisa main dengan sangat amat bagus gitu ya. So yeah, I hope you guys enjoy the video. Kalau misalnya mau diskusi, menurut kalian Ahrian sekarang itu gimana ya? Sekalian si Star Guardian-nya menurut kalian gimana ya? Comment di bawah. And yeah, I'll see you guys next time. Bye-bye!